Nah, dalam 3 bulan terakhir nih, Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengamankan 137 anggota geng motor yang kerap meresahkan warga Jambi ini. Ratusan orang yang diamankan tersebut didominasi anak di bawah umur. Semuanya di bawah umur nih. Agak dijemput orang tua nangis. Agak dilepasin ujung-ujungnya melakukan tindakan lagi. Ini harus ditegaskan nih. Supaya jero. Kayak mana pantauannya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi mencatat sudah ada 137 anggota geng motor yang diamankan karena kerap meresahkan masyarakat. Ratusan pelaku yang didominasi anak di bawah umur itu ditangkap dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afri Tomar Baru mengatakan, ratusan pelaku yang diamankan itu sebagian ditetapkan tersangka dan diproses hukum karena terlibat atas kepemilikan senjata tajam dan aksi penganiayaan. Sebagian lainnya ada yang dikenakan wajib lapor dan dikembalikan ke orang tua. Kompol Afrito menjelaskan dalam 3 bulan ini, penyidik sudah melengkapi 13 berkas untuk diproses hukum, yang mana dalam satu berkasnya terdiri dari beberapa tersangka. 137 anak di bawah umur, yang mana terdiri dari pelajar di SMA dan SMA. Untuk yang sudah kita berkas, sampai ke tahap selanjutnya sudah ada 13. Untuk pencegahan kenakalan dan tindak kriminalitas geng motor ini, pihak kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jambi untuk membuat aturan hukum penindakan para pelaku. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.